Jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gunung Kidul, DPD Nasdem mengumpulkan seluruh pengurus dan relawan Partai Nasdem sekapanewon Gedangsari. Puluhan pengurus dan kader Partai Nasdem Kapanewon Gedangsari ini berkumpul di kantor DPC Nasdem Kapanewon Gedangsari, sepakat dan bertekad untuk memenangkan calon bupati dari Partai Nasdem Gunung Kidul. Untuk bakal calon bupati Gunung Kidul dari Partai Nasdem yang akan diusung adalah Wahyu Purwanto. Hari ini kita mengadakan kegiatan memperkuat posisi pengurus Partai Nasdem yang ada di Kapanewon Gedangsari. Karena menyongsong pilkada ini kita harus menggerakkan mesin partai. Jadi saat inilah waktunya, sudah hampir masuk tahapan. Kader-kader kita harus kita bangkitkan untuk kerja yang lebih semangat lagi. Calon bupati kita yang pasti sudah memasarkan sejak bulan Desember tahun 2019 itu sudah Wahyu Purwanto MSIE, ini kan kader Partai Nasdem. Lantas, siapa yang akan menemani Wahyu Purwanto untuk bakal calon wakil bupati Gunung Kidul dari Partai Nasdem? Menurut Suparjo, Ketua DPD Partai Nasdem Gunung Kidul, sampai detik ini calon yang terkuat adalah Suharno SE. Ya, kalau dari intern partai kita punya nama Suharno SE. Tapi belum tentu pusat itu mau menentukan beliau atau tidak. Pokoknya kalau di internal partai itu kita punya itu yang layak sementara ini, bukan mengecilkan kawan-kawan kader partai yang lain, tapi sampai saat ini yang masih mempunyai elektabilitas, kapasitas, kapabilitasnya ya Suharno. Imawan Matarif dan Anas Nursiva mengabarkan dari Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.